Ini adalah kasus seorang ibu, kebetulan hari ini kontrol pertama kali ya, hamil kedua. Dia sendiri tidak tahu kalau dirinya hamil sampai kemarin kok rasanya makin mual, lalu diambil tespeknya positif. Jadi tidak tahu ini usia hamilnya, katanya berapa minggu tidak ingat, haidnya juga lupa. Pada saat kita lihat loh, janinnya sudah muncul, detak jantungnya ada, lalu kita ukur panjangnya, namanya kroram length 1,9 cm. Ini sudah 8 minggu 4 hari ya. Jadi kita melakukan, pertama saya lakukan dari USG abdomen dulu ya, dari atas perut. Ternyata sudah bisa kok melihat janin dengan jelas. Jadi hamil 8 minggu. Jadi apabila masih sering bertanya kenapa 8 minggu kosong, ya 8 minggu harusnya sudah ada janin. Tapi ya tergantung juga pada fasilitas USG masing-masing di tempat Faskes layanan kesehatan yang ada, mereka bisa melihat nggak. Ini dari USG abdomen saja kan sudah terlihat jelas ya hamil 8 minggu, saya nggak tidak perlu melakukan USG transvaginal karena dari abdomen perut sudah jelas hamil 8 minggu janinnya normal.